Halo kalian para penggemar olahraga sepak bola. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan Piala AFF U19 2024 hari ini perebutan posisi ketiga. Juga jadwal pertandingan selanjutnya yaitu babak final. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala AFF U19 2024 perebutan juara ketiga Senin 29 Juli 2024. Laga antara Australia versus Malaysia berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Namun Australia unggul dalam pertarungan adu penalti dengan skor 5-3. Dengan hasil ini Australia finish di urutan ketiga, sementara itu Malaysia harus puas menempati peringkat keempat. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan selanjutnya yaitu babak final yang mempertemukan antara Indonesia versus Thailand. Laga ini digelar pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tentunya akan live di SCTV dan aplikasi video.com. Menurut kalian, apakah Timnas akan mampu menundukkan Thailand? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Berikut ini merupakan daftar top skor sementara di ajang Piala AFF U19 2024. Penyerang Australia yaitu Najdowski masih memimpin dengan koleksi 5 gol. Di bawahnya ada penyerang Malaysia yaitu Gunalan dengan catatan 4 gol. Sementara itu 3 pemain Timnas Indonesia yaitu Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Jens Serapen masing-masing telah mencetak 3 gol. Nah, untuk daftar peraih penghargaan atau awards di ajang Piala AFF U19 2024 akan Mimin sajikan setelah partai pertandingan final nanti ya, yang meliputi tim juara, tim runner-up, peraih pemain terbaik, kiper terbaik, hingga top skor. Untuk itu, buruan kalian nih buat subscribe agar tidak tertinggal info menarik dari ajang ini.